Assalamualaikum. Bertemu lagi bersama saya Heru Muawin di Heru Muawin Channel. Kali ini saya akan menyajikan informasi tentang perjalanan panjang saya menggunakan sepeda motor dari Rangsang Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti menuju Siak, Sri Indrapura. Perjalanan lintas kabupaten ini saya mulai tepat pukul 8 pagi. Seperti apa keseruannya? Ikutin terus teman-teman. Nah, ini dia sepeda motor yang saya gunakan dalam touring kali ini, teman-teman. Kali ini saya bersama keponakan bernama Yopi, teman-teman. Halo, teman-teman. Kita mau ke Siak, Sri Indrapura dari Pelabuhan Selang Pasung. Kita akan menuju ke Siak, Sri Indrapura. Seperti apa perjalanan saya? Ikutin saya, teman-teman. Ayo. Saat ini saya sedang berada di kapal Kempang dari Pelabuhan Sialang Pasung, Rangsang Barat menuju Selat Panjang. Ini adalah penyeberangan yang pertama saya, teman-teman. Sekarang saya sudah ada di kota Selat Panjang, teman-teman. Dari perjalanan ini kita akan lanjutkan menuju ke Alai. Jembatan ini bernama Jembatan Perumbi Alai, teman-teman. Dari sini kita akan menuju ke Pelabuhan Kempang Alai untuk melakukan penyeberangan kedua dari Alai Tebing Tinggi Barat menuju Semukut. Kempang, penyeberangan kedua menuju Pulau Merbau dari Tebing Tinggi. Kita akan melanjutkan pulau ini. Perjalanan ini yang di pulau ini lebih panjang dari sebelumnya. Dan kita akan langsung menuju ke Lukit. Dari Lukit baru ke nyebrang ke Buton. Ayo, teman-teman. Sungai ini bernama Sungai Terus, teman-teman. Penyeberangan saya di sini tidak begitu lama. Dengan menggunakan perahu Kempang ini, kita cukup 3 menit saja untuk melintas di Sungai Terus ini. Oke, teman-teman, sekarang saya sudah ada di Semukut. Dan dalam perjalanan ini, kita butuh 30 menit untuk sampai ke Pelabuhan Tanjung Ketapang. Dari Pelabuhan Tanjung Ketapang, kita akan melakukan perjalanan penyeberangan ketiga untuk menuju ke Pelantai. Penyeberangan ketiga dari Ketapang menuju ke Pelantai. Ikuti saya, teman-teman. Ayo. Dalam penyeberangan ini, kita menggunakan perahu pompong, teman-teman. Pompong inilah yang akan membawa kita dan kendaraan kita menuju ke Pelantai. Oke, teman-teman, pompong yang saya tumpangi sudah mulai bergerak berjalan dan jarak tempuh menyeberangi selat ini sekitar 25 menit menuju pelabuhan Pelantai yang ada di seberang sana, teman-teman. Dari Tanjung Ketapang menuju ke Pelantai untuk membawa kendaraan kita menyeberang, dan dari Pelantai nanti kita baru menuju ke penyeberangan terakhir untuk menuju ke Buton. Seperti apa, teman-teman? Ikutin saya. Ayo. Dan akhirnya pompong yang kita tumpangi sudah merapat dengan selamat di pelabuhan Pelantai, teman-teman. Dari pelabuhan ini kita akan melanjutkan perjalanan menuju pelabuhan Lukit. Inilah perjalanan saya ke Pelantai, teman-teman. Dalam perjalanan ini kita melewati desa-desa dan hutan.
jalan bes yang belum diaspal ini adalah jalan utamanya. Jarak tempuh menuju Pelabuhan Lukit sekitar 45 menit, teman-teman. Ini dia, teman-teman, medan yang saya tempuh. Jalannya berpasir di tengah hutan. Kelihatan bagus karena tidak ada becek-becek. Ya, memang saat ini sedang musim kemarau, teman-teman, sehingga jalannya tampak bagus dan mulus. Akhirnya kita sampai di Pelabuhan Lukit. Dari sini kita akan melakukan penyeberangan terakhir, teman-teman. Dari Pelabuhan Lukit ini akan menuju ke Pelabuhan Buton. Penyeberangan terakhir menuju ke Pulau Buton. Dari Buton kita langsung menuju Siak, sepanjang selama 1,5 jam dan naik kapal ini kita 1,5 jam. Oke, teman-teman. Oke, teman-teman, sebentar lagi kita akan sampai di Pelabuhan Buton. Perjalanan cukup lelah ya, teman-teman, karena sedikit lama kita di laut. Dan akhirnya kita tiba di Pelabuhan Buton. Ini dia pelabuhannya, tempat berada di samping pelabuhan utama di Buton, yaitu tempat berlabuhnya kapal-kapal feri, teman-teman. Sampai di Pelabuhan Buton, kita akan melanjutkan ke Siak sekitar 1 jam lebih untuk sampai di Siak. Ayo, teman-teman. Sekarang kita sudah sampai di Buton. Di sini jalannya sangat bagus sekali. Tapi ingat, dalam mengendarai motor kita harus tetap berwaspada karena banyak mobil berlalu lalang dengan kecepatan tinggi. Dan saatnya kita melajukan sepeda motor untuk segera sampai ke Siak Sri Indrapura, teman-teman. Akhirnya kita sampai di Siak, teman-teman, setelah melakukan perjalanan selama 4 jam. Dan sekarang tepat pukul 12 siang, kita sampai di Siak, disambut oleh megahnya jembatan Sultanah Latifah, yaitu jembatan yang merupakan ikon dari kota Siak, teman-teman. Oke, teman-teman, berakhir sudah perjalanan saya dari Kepulauan Meranti menuju Siak Sri Indrapura. Tetap stay di Hermawin Channel, teman-teman. Jumpa lagi di video berikutnya dan bye-bye, teman-teman.